Nah, jadi kita apa ya namanya? Beli tiketnya dulu di lantai 2. Jadi kita putusin untuk naik yang Osor BT08. Menarik banget. Itu tadi bis baru datang dari Bekasi, langsung putar balik lagi ke arah Bekasi. Nah, ini lantai 2-nya. Jadi di sini tempat pembelian tiketnya. Jadi kita beli tiket dulu di lantai 2 baru naik ke bis. Mbak, Bekasi, Mbak. Ya. Jam 8. Yang selanjutnya? Yang iya, yang BT. Jam 8 apa di jam 8? Jam 8 Bekasi. Yang Osornya tapi. Jam 9 aja yang selanjutnya. Iya, Bu. Depan-depan. Satu. Dua. Namanya siapa? Nugroho. Iya. Ini, Mbak. Kasih, Mbak. Yuk. 110. BT berapa ini? Oh iya, 3E tapi kodenya. Oke teman-teman, kita udah dapet tiketnya untuk tujuan Bekasi first class dengan tarif Rp110.000. Dan ini kita udah dapet kursi depan, yaitu nomor 2. Alhamdulillah. Di sini sih tulisannya 3E153 kodenya. Sedangkan si blue tag itu BT08. Katanya sih nanti nggak apa-apa naik aja, ditukar di dalam. Yang penting di sini jadwalnya itu keberangkatan jam 9. Di belakang jet bus 3 yang berangkat jam 8. Sekarang masih jam 7.44. Berarti si JB3 itu dulu yang berangkat ke Bekasi. Baru nanti si Osornya. Dan ini ruang tunggunya di atas cukup nyaman ya, dan ini jadi langganan buat nunggu di kala masih dini hari. Emang di sini emang cukup nyaman buat nunggu sih. Ya udah, jadi kalau Budiman itu ada beberapa trayek yang memang harus beli tiket dulu di atas. Tapi sebagian trayek juga ada yang langsung naik aja ke bis. Jadi alangkah baiknya tanya dulu deh sama kru-kru yang ada di sekitar itu. Hoki banget Osornya lagi. Padahal tadinya tuh saya niatnya sih mau ke Semarang naik yang ekonomi. Tapi berhubung yang ke Semarang itu jadwalnya yang ekonomi pagi dan sore, nanti sore jam 5:30 dan pagi jam 5:30 pagi. Jadi masih lama, ya udah deh mumpung ada Osornya. Tadi habis nanya sama krunya si Osor, katanya berangkat habis yang ini. JB3. Ya udah, gasin aja. Yuk, kita cari makan dulu, habis itu langsung berangkat. Let's go. Jalan-jalan ke Tasikmalaya rasanya mustahil jika tidak bertemu dengan perusahaan bis yang satu ini. Ya, Budiman. Perusahaan bus besar asli Tasikmalaya yang sudah berdiri sejak tahun 1992 dan telah melayani perjalanan ke berbagai kota di Pulau Jawa. Nah, dari depan saya ini adalah bis Budiman seri BT atau Blue Tech dengan bodi jet bus HD ditopang dengan sasis premium, yaitu Mercedes-Benz O500 R1836. Angka 1836 sendiri memiliki arti di mana sasis ini memiliki daya angkut maksimum, yaitu sebesar 18 ton, dan angka 36 sendiri merujuk pada besaran tenaga mesin, yaitu sebesar 360 horsepower. Dan ini adalah salah satu unit spesialnya milik Budiman, karena dari sekian banyak bahkan ratusan bus Budiman yang tersebar di Pulau Jawa, hanya beberapa saja yang menggunakan sasis tipe ini. Dan yang membuat spesialnya lagi, sasis yang satu ini sudah dilengkapi dengan air suspensi atau suspensi udara. Tapi sayangnya untuk Budiman seri BT ini, untuk saat ini hanya melayani perjalanan dari Bekasi sampai Tasik dan sebaliknya saja. Jadi kalau kalian mau mencoba seri BT ini, kalian bisa ke Terminal Bekasi atau kalian bisa ke Pool Budiman Tasikmalaya Jawa Barat. Dan untuk jadwal keberangkatan seri BT ini sepertinya juga gak nentu deh. Ini saja saya untung-untungan banget pas gak lama tiba di pool dan gak lama kemudian bisnya masuk dan saya langsung tanya krunya dan ternyata unitnya berangkat jam 9 pagi ini. Jadi gak butuh waktu lama untuk menunggunya.
Nah, teman-teman, itu bisnya udah parkir. Kita langsung naik aja ke dalam. BT08. Tadi yang berangkat barusan BT11. Dan naro tas, Mas. Udah masuk. Osor. Nah, ini dia penampakan dalamnya. BT08. Nah, ini saya duduk di kursi nomor 2. Nah, ini kursinya, konfigurasi seatnya 22. Totalnya berapa kursi ini ya? 32, 33, 34, 39, 39 kursi. Nah, ini non-toilet di belakangnya. Di belakangnya ada 5 kursi. Nah, ini kita coba. Untuk jarak antar seatnya lumayan longgar. Terus di sini ada footrest-nya juga. Udah ada footrest, ada legrest lagi. Double tuh. Nah. Kalau pakai gini, pakai legrest kesannya maksa banget ya kayaknya. Untuk kursinya nyaman. Kita lihat kompartemen atasnya, enggak ada casan di atas. Oke, kalau ngecas di mana ya? Mungkin di depan kali. Nanti penumpangnya baru 2 orang doang, saya dan Mas Rizky. Untuk tarifnya Rp110.000 tujuan Bekasi. Di sini mengakhiri perjalanannya di Terminal Bekasi, Jawa Barat. Nah, seperti inilah view atau tampilan ke depan atau pandangan ke depan khusus Budiman Series BT non topi. Pandangannya luas, los, tanpa topi, tanpa sekat. Mantap. Jadi kita bisa lebih puas menikmati pemandangan di Priangan Timur ini. Apa? Oh iya, coba. Untuk AC-nya lumayan dingin AC-nya. Nah, itu di atas ada jam digital, tapi sayang jam digitalnya ngaco. Kayaknya itu waktu Selandia Baru. Nah, ini kita udah tukar dengan tiket aslinya. Tadi itu tiket print-printan, dan di print-printan itu nomor bisnya nggak sesuai sama dengan yang ada di lapangan. Dan katanya boleh ditukar. Nah, ini. Yang penting jam keberangkatannya sih yang sesuai. Dan alhamdulillah nih jam 9, nggak meleset kita tadi. Tujuan Jakarta, Rambutan, tarifnya Rp145 kalau nggak salah. Nah, ini ada Budiman Banjar Pondok Cabe. Bisnis selesai, tarifnya kurang tahu berapa. Thank you.
Nah, teman-teman, tadi ada pemeriksaan dari Dinas Perhubungan mengenai surat perjalanan seperti surat kesehatan, terus surat PCR, antigen, swab, dan lain-lain. Terus kalau nggak ada bisa pakai surat vaksin. Thank you.
Pukul 11 siang, bis kami pun memasuki rumah makan Pananjung 2 yang terletak di Limbangan Garut, Jawa Barat. Dan di rumah makan ini, setiap penumpang diberikan waktu selama 25 menit untuk beristirahat. Selain rumah makan Pananjung 2, ada juga beberapa rumah makan lainnya yang menjadi tempat peristirahatan bis Budiman di daerah Priangan Timur. Yang pertama, ada rumah makan Ropita di Cibatu, Garut, Jawa Barat. Dan yang kedua ada rumah makan Baru Jaya 1 di daerah Nagrek. Yang ketiga ada rumah makan Putra Barokah di Kecamatan Kersamanah, Kabupaten Garut, Jawa Barat. Setahu saya itu sih. Dan untuk bis Budiman sendiri tidak mendapatkan servis makan ya. Jadi kalau kalian mau makan siang bisa keluarin uang dari dompet masing-masing. Dan memang jarang banget sih bis-bis dari Tasik ke Jakarta atau sebaliknya yang dapat servis makan gratis. Bahkan hampir tidak ada kayaknya. Nah, berhubung barusan saya udah makan pagi, jadi
ya siang ini saya lihat-lihat bis aja lah di parkiran. Pengen gitu rasanya sekali-kali hunting bis di jalur Priangan Timur ini. Sepertinya sih menarik ya, terlebih di tanjakan Gentong tadi tuh spotnya ekstrim banget. Dan air sus. Dia bisa mau berangkat. Kita naik aja. Penumpangnya ada berapa orang ya? Kurang tahu dah. Lumayan kayaknya. Ini jam berapa ya sekarang? Tadi kita istirahat jam 11 pas. Ya, 11.25 pas 25 menit istirahatnya. Saya masih tertarik sama yang ini nih. Aduh, keren banget. Apa? Trafego Smile. Tujuk Cikarang. Ah, menarik-menarik Cikarang nih unitnya. Nah, di rumah makan Pananjung ini kita dapat air mineral 330 ml. Lumayan lah. Dihitung dulu jumlah penumpangnya. Di kontrol checker istilahnya. Tapi jujur sih, Bluetech ini lebih nyaman dibanding Scania yang kemarin saya naikin. Bodinya nggak berisik. Semoga umurnya panjang Bluetech yang satu ini. Yang banyak. Jadi itu. Nah, itu dia sebelah.
mempesona kaca jembar ditopang dengan sasis premium asal Eropa menjadi kenikmatan yang hakiki bagi para pecinta perjalanan. Terlebih, populasi bodi yang satu ini semakin lama semakin berkurang akibat perkembangan tren kaca tumpuk yang ada pada saat ini. Dan menurut saya, ini adalah bis ternyaman di jalur Bekasi-Tasik dan sebaliknya, dan sangat recommended digunakan untuk bepergian, baik sendiri, bersama pasangan, maupun bersama keluarga. Dan Budiman ini adalah salah satu perusahaan bus atau bahkan satu-satunya yang mengoperasikan bis dengan sasis premium di jalur Tasik-Bekasi. Keren sih. Dan tahukah kalian bahwa pada tahun 2013, PO Budiman juga sempat mengoperasikan bis dengan kelas kasta tertinggi dan termewah di jalurnya, yaitu Best in Class, yang memiliki konfigurasi kursi 2-1 layaknya kelas super top di bis malam Trans Jawa. Namun sayangnya, sekitaran tahun 2016, kelas Best in Class milik Budiman sudah tidak dioperasikan lagi. Dan menurut info sih, karena okupansi penumpangnya kurang bagus. Ya, semoga saja PO Budiman kembali menghadirkan kelas yang satu ini di jalur Jakarta-Tasik. Keren sih.
timur. Pak, masih Pak ya? Yuk, masih Pak. Wow. Oke teman-teman, jam 2 siang kita udah sampai di Terminal Bekasi. Jadi waktu tempuhnya 5 jam dari Tasik ke Bekasi. Oke, terima kasih banyak telah mengikuti perjalanan ini. Dan saya mau lanjut lagi ke Depok. Kurang tahu naik apa dan kurang tahu bikin tripnya apa enggak ke Depok. Kita lihat aja, oke? Oke, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa ditonton juga video-video lainnya. Thank you.